Baru-baru ini Polda Metro Jaya mengungkap artis dan selebgram terlibat dalam produksi film dewasa oleh rumah produksi yang ada di Jakarta Selatan. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak menjelaskan, pihaknya telah menetapkan 5 tersangka dan akan memanggil selebgram bernama Siskae dan Firly Virginia. Keduanya diduga ikut berperan dalam salah satu film yang tayang di beberapa situs online. Kepolisian terus mendalami kasus ini dan sementara masih memburu 11 pemeran wanita dan 5 orang pemeran pria yang terlibat dalam proses pembuatan film. Ade menambahkan, adapun bayaran pemeran film berkisar 10-15 juta rupiah dalam satu film yang diproduksi. Saat ini total 120 judul film dewasa telah ditransmisikan di sejumlah website. Diinformasikan, film yang tayang di situs online memiliki total 10.000 pengguna.